Namanya Pak Kris, tapi pakai Z ujungnya ya, bukan barcode. Pak Kris, beliau adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 PI Jakarta Utara. Baik, sekali lagi ya, ini rilis terkait dengan pelarian tahanan WNA asal Uzbekistan dari ruang detensi kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Utara. Ini rilis yang saya sampaikan tanggal 4 lalu, ya, 4 April yang lalu. Kami persilakan Pak Aswin. Silakan, Pak. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Rekan-rekan semua, kami akan memberikan update atau informasi tentang dari awal dulu ya, Jenderal ya, tentang penangkapan terhadap 4 orang warga negara Uzbekistan pada tanggal 24 Maret 2023 ya, sekitar pukul 11 yang pada saat itu dilakukan bersama-sama dengan rekan-rekan dari kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Utara ya. Kepada keempat orang tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan intensif ya. Selama pemeriksaan tersebut kita temukan bahwa mereka adalah anggota jaringan kelompok teroris internasional ya, tapi khususnya yang bergerak di bagian propaganda atau media sosial ya. Kemudian, nah, keempat WNA tersebut yang nama-namanya sudah pernah dirilis oleh Pak Karopenmas ya. Saya ulangi inisialnya ya, mungkin satu ya, satu Mr. BAU BAB, yang kedua Mr. OM, yang ketiga Mr. MI, yang keempat Mr. BK ya. Lengkapnya akan bisa dilihat kembali ke referensi kepada yang rilis yang pertama. Nah, keempat WNA Uzbekistan tersebut dititipkan atau berada di kantor imigrasi dalam rangka menunggu proses pendeportasian untuk kembali ke negara asalnya. Kemudian pada tanggal 10 April sekitar pukul 4 dini hari ya, itu kalau sekarang masa bulan Ramadan, kira-kira menjelang persiapan sahur ya, WNA yang ditempatkan di rumah detensi tersebut ya melakukan penyerangan terhadap petugas imigrasi dan anggota Polri, anggota Densus yang bertugas di kantor tersebut ya, dalam upayanya untuk melarikan diri atau untuk menyerang, kemudian dalam rangka melarikan diri. Nah, dalam hal ini tentu kita bersama-sama mengutuk keras ya tindakan atau serangan yang dilakukan terhadap tugas yang bertugas di kantor tersebut ya. Kita menyampaikan rasa simpati, Jenderal, dan bela sungkawa yang mendalam kepada staf imigrasi yang meninggal dunia ya, Pak ya. Dan kepada anggota kami juga yang menjadi korban, anggota Densus 48 serta keluarga dan rekan-rekan sejawatnya yang terkena dampak dari peristiwa penyerangan dari empat orang. Tiga orang sebenarnya ya, nanti yang satu dia tidak mau bergabung, tapi empat orang WNA tersebut. Setelah serangan di pagi hari tersebut yang mereka lakukan dalam rangka dia melarikan diri tersebut ya, kita kemudian langsung melakukan investigasi dan pengejaran ya. Kita menemukan bahwa mereka membobol atap plafon ruang detensi kantor imigrasi, kemudian mendatangi atau menyerang petugas yang sedang makan sahur dan yang sebagiannya sedang persiapan sholat
subuh, ya. Sehingga mereka kemudian melumpuhkan atau menyerang anggota, kemudian menggunakan pisau dapur atau pisau yang dia dapat dari pantri, ya. Dan tiga orang diantaranya berhasil melarikan diri, sedangkan yang satu tetap atau tidak mau lari, ya. Nah, dari peristiwa ini menimbulkan korban jiwa dari petugas imigrasi atas nama Bapak Adi Widodo, ya, meninggal dunia. Sekali lagi kami berbelasungkawa, Pak. Kemudian Diki Firsto Damas, ini staf imigrasi juga, sekarang menderita luka berat, masih dirawat, ya, Pak, ya. Kemudian Bapak Supriyatna, ini luka ringan, staf imigrasi. Kemudian dari anggota Densus 88 ada Bribda Dendri yang sekarang masih dirawat dan menderita luka berat. Bribda Bahrain dari Densus 88 menderita luka berat. Nah, dari hasil investigasi awal di tempat kejadian perkara, kemudian tim gabungan ini bergerak cepat, ya, untuk menyisir dan mencari para pelaku penyerangan atau yang melarikan diri tersebut, ya. Sehingga pada pukul 10 pagi, 10:50, tersangka pertama atau pelaku pertama berhasil kita tangkap, ya, itu Mr. OM, ditangkap di kebun area ruko dekat kompleks ruko Bukit Gading Indah. Kemudian pukul 14:40 siang, satu orang ditemukan meninggal dunia di Kali Sunter. Ini meninggal karena dia melarikan diri, dia terjun ke kali, kemudian tenggelam dan meninggal dunia. Mayatnya sudah dibawa ke rumah sakit Ramat Jati untuk dilakukan otopsi. Dan yang terakhir tadi malam sekitar pukul 20:30 kita berhasil menangkap satu orang lagi, yaitu Mr. RO. Ini ditangkap di bersembunyi di gorong-gorong, di salah satu gorong-gorong di area Kali Sunter dekat daerah Kelapa Gading tersebut, ya. Nah, dari hasil pemeriksaan awal setelah kita tangkap, petugas langsung melakukan interogasi cepat terhadap mereka. Jadi diketahui atau ditemukan fakta dari keterangan mereka bahwa rencana mereka melarikan diri ini mulai muncul setelah mereka dikunjungi oleh petugas konsulat kedutaan besar Uzbekistan yang ada di Jakarta, di mana mereka akan dideportasi dan mereka tidak ingin dideportasi kembali ke negara asalnya karena akan menghadapi ancaman hukuman yang berat di negaranya. Kira seperti itu, ya. Dari rangkaian ini kemudian penyidik menyita atau mengambil barang bukti, satu bilah pisau yang digunakan untuk menyerang petugas tersebut, kemudian melakukan visum terhadap para korban. Nah, saat ini sebagai tindak lanjut, para tersangka ditahan di rutan Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan yang lebih lanjut. Saya kira itu informasi lengkap tentang proses penyerangan dan melarikan dirinya empat orang WNA Uzbekistan, ya, yang tiga lari keluar, yang satu memilih tetap di tempat, dan sudah berhasil kita tangkap kembali.